secara langsung sidak musibe dan memang belum selesai pasarnya dan kami juga bayangkan ya kenapa belum selesai kontraktor harusnya kan mereka sudah beri rumah. Tapi bagi kami alasan itu bukan sebuah pembenaran. Tapi bagi kami ya ketika proyek sudah ditenderkan dan sudah ada pemenangnya, ya pelaksanaan juga sudah siap, harapnya ya sesuai target yang ditentukan sudah bisa jadi. Karena aku saya dulu akhir kosong kayak sebelum sholat itu. Akhir bulan Januari itu pedagang itu bisa sudah kesini. Hasilnya apa Pak? Kalau seumpama nanti nggak jadi, Dewan saran untuk eksekutif, ya, kalau nggak jadi lagi? Saya pikir blacklist kontraktornya. Kenapa nih saya sedang?